ini salah satu korban di lokasi RW 8 Kampung Sinagar Kolot Desa Nagrak Utara yang kondisinya cukup rusak berat. Personil yang ada dari posisi hari ini dari Pak Babinsa, dari Satgas Bencana dan juga aparatur desa juga Linmas sedang melakukan verifikasi data berkaitan dengan jumlah korban akibat dari puting beliung siang hari ini. Untuk sementara perkiraan sekitar 50 rumah termasuk rusak berat. Tetapi insya Allah kami akan segera melakukan verifikasi data lebih valid lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.